Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Kali ini saya akan coba update ya informasi terbaru tentang hasil seleksi terakhir ya dari SMA Unggul Del. Nah, dari tahap pertama, tahap kedua, dan di seleksi akhir, inilah hasilnya yang bisa saya share melalui website ataupun melalui YouTube. Nah, jadi di sini saya sudah buat di website saya di ruangparabintang.com. Nah, di sini bisa dibaca ya. Nah, ini sumbernya dari Facebook SMA Del ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini juga. Nah, boleh dilihat nanti di sana atau boleh kita lihat langsung di laman SMA Unggul Del. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pengumuman kelulusan calon siswa angkatan 9 tahun pelajaran 2020-2021. Jadi berdasarkan hasil keputusan ketua pengurus Yayasan Del, jadi di sini sudah ditetapkan bahwasannya siapa-siapa saja yang lulus di SMA Unggul Del per tanggal 26 Maret ya. Nah, jadi di sini ada angkatan 9 sebanyak 129 orang lulus seleksi ya jurusan IPA gitu ya. Kemudian 31 jurusan IPS. Nah, 20 itu adalah status cadangan. Jadi sekitar 160 ya, 160 tambah 20 berarti 180 orang. Nah, jadi bisa kita lihat di sini yang pertama itu Abraham Nabi Tupulu, Adrian, ya Marbun, Agnesia, Asugian, Anastasia ya. Nah, kemudian Anastasia dari SMA Bintang Timur Siantar, Andreas dari Wahidin Sudirohusodo, Anugrah Gabriel, Budi Dharma Baligi, Armansyah SMP Negeri 4 Baligi, Bima Patria Metodis 2, Boye Mangaratua dari Budi Murni 2 ya, Medan. Ini nomor 11 Carlos Kahayan dari Bekasi, Carolina dari Kendall Tree School, Chelsea Sinjak dari SMP Negeri 1 Lumban Julu, Cindy Abigail Eichel dari Jatibarang Penabur ya. Nah, Cindy Kalina Sianturi SMP Negeri 26 Bekasi, Kristanti Paulina Hutauruk SMP Swasta Santa Maria Tarutung, Risto Pison Penabur Harapan Indah, Daniel Alexander Christian SMP Sutomo 2, Daniel Heskia Sianipal SMP Santoma 1, iya, Daril David ya, Dea Santoma 1, Dea juga Santa Lucia Teluk Sanggul ya, Dea Jefferson Manalu dari Bintang Timur Siantar, Deborah Magdalena Widarma Baligi. Nah, kemudian ada Devi dari Kabanjahe SMP 1, Deon SMP Santa Lucia Teluk Sanggul, Devina SMP Negeri 2 Persea, Dian SMP San Thomas 1 Medan, di Fadear Semarmata, Budi Mulia Pangururan, Egdar Damin Sipayung, Jantar, Erkas Jantar ya, Evan Darius, SMP Negeri 16 Kota Jambi. Eleni ya, SMP Kristen Penabur ya, Payola SMP Santo Yosep. Medan, Mirza ya dari Swasta Bonapasur Jata, Franz Leonard SMP Negeri 1 Nenggolan, Franz SMP Negeri 2 Binji, Friendly SMP Swasta Panti Budaya Kisaran, Gabriela SMP Negeri 99 Jakarta, Gading SMP Negeri 1 Pangururan, Geoffrey SMP Bintang Timur Janta,
Gisela SMP San Thomas 1 Medan, Given Exaudi SMP Negeri 1 Raya, Glenn Powell SMP 41 Jakarta, Glody SMP Santa Lucia Bekasi, Grace SMP RK Siantar, Grace Pulsinambela SMP Negeri 3 Sirikalang, Grace Ivana SMP San Thomas 1, Hans SMP Bintang Timur Siantar, Eleni Budi Dharma Baligi, Iren SMP RK Siantar, Iren SMP Negeri 4 Baligi, Ivan Selaban SMP Swasta Santa Lucia Sanggul, Jakob SMP Swasta San Thomas 1 Medan, Johnson SMP RK Siantar, Jasmine SMP Santo Yosef Medan, Jason SMP Kristen 5 Penabur Jakarta, Jepri Situmorang SMP Negeri 1 Pangururan, Jenita SMP Gabriel Gultom, Yes SMP Negeri 1 Pangururan, Joel Hotland SMP 41 Jakarta, Jonathan SMP Kristen Basic 1 Batam, SMP Swasta San Thomas 1 Medan, Justin Nathanael SMP Negeri 2 Bandung, Justin SMP Sutomo 1 Medan, SMP Negeri 1 Kawan Jahe, Kesia SMP Negeri 3 Batam, Kezia SMP RK Siantar, Kezia Manila Raja Unity School, Laura SMP Kristen Tunas Bangsa Lipo Cikarang, Lola Gabri Lola Gracia Frina SMP RK Bintang Timur Siantar, Marcelo Sebastian Dharma Yuda, Marcel Hamonangan Pasaribu San Thomas 1 Medan, Marcel Sahat Ganda Siwangunsong SMP Marsudirini, Maria Immaculata Cawang ya, Mikael Anastasius Gujarno Baligi, Miguel SMP Negeri 1 Sirikalang, Mikael SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura, Nadia Hepi Sihan SMP Negeri 1 Adat Tapahan, Nathanael Sigiru SMP RK Bintang Timur Janta, Nia SMP San Thomas 1 Medan, Niko SMP Swasta Ponapa Sogi Sejahtera, Nisrina Swasta Ponapa Sogi Sejahtera, Olivia SMP Swasta Bintang Timur Janta, Daniel SMP Swasta Santo Yosef Medan, Owen SMP Presiden, Faisia SMP Kristen IPK Puri, Filemon SMP San Thomas 1 Medan, Pius SMP RK Bintang Timur Siantar, Putra SMP Swasta Budi Murni Baligi, Putri Adela SMP Swasta Paulus Sirikala, Putri Sonia SMP Swasta Bintang Timur Janta, Rafael, Rahel, Raina SMP, ini tadi Rahel SMP Swasta Bintang Timur, Raina Brixton Junior High School, Ramona SMP Budi Mulia Pangururan, Randa SMP Negeri Sidamanuk, Raymond Frans SMP Negeri 2 Tarutung, Renaldi Huta Barat SMP Swasta Dharma Baligi, Dharma ya, Ratu Fatinasa Pasaribu SMP 3 Medan, Ripka SMP Negeri 2 Tarutung, Rido SMP Negeri 1 Lumban Julu, Rizal SMP Kristen Petra 5 Surabaya, Rio Haris SMP Swasta Santo Thomas Medan, Risti SMP Swasta Metodis Kaban Jahe, Rocky SMP RK Bintang Timur Siantar, Samuel Gerald Hamonangan, Sarah Aiko SMP Lab School Jakarta, Sarah Hutagalung SMP Swasta Santa Lucia Sanggul, Sanas Arika SMP Negeri 1 Rudu Sanggul, Sean SMP Negeri 1 Gresik, Teren Sara SMP Santo Yosef Medan, Teren SMP Taranika Cikaraya, Sintong SMP Sin Karolus, Siska SMP Swasta Bintang Timur Jantar, Steven SMP Benabur Sumarekon Bekasi, Tip SMP Negeri 6 Batam, Steven SMP Santo Severus Kawan Jahe, Steven Gerak Tombolon SMP Bunda Hati Kudus, Theodora SMP Swasta Santa Maria Tarutung, Teresia SMP Marsu Dirini Bekasi, Yara Devita SMP Swasta Bintang Timur Janta, Tiffany
Negeri 6 Cisaran, Titus, ya, Veronica, SMP Kristen Kalam Kurung Siantar, Yolanda, SMP Santo Paulus di Kalam, Yolanda, SMP Seborong-Borong, Julia, SMP Swasta Santa Lucia Dolo Sanggul, Alicia, SMP Santo Mas Satu Medan, Arif Tawan, Tagaul, SMP Negeri 4 Balige, Betseiba, SMP Karisma Global School, Kristin Tawulung, SMP Kendall Tree, Dia Maria, SMP Santo Mas Satu Medan, Desmond, ini jurusan IPS ya. Ini kita perhatikan masuk di jurusan IPS, ini lihat SMP Swasta Putri Cahaya Medan, Kewel SMP Santo Paulus di Kalang, Preti SMP Swasta Tandean, Kevin Tinggi, Gerta SMP Negeri 4 Balige, Grace SMP Swasta Budi Mulia Pangururan, Gratia SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe, Ana SMP Swasta Santa Maria Tarutung, Jeremy SMP Santo Mas Satu Medan, Jeremy Niko SMP Kristen Lima Penabur Jakarta, Joas Adiel Mertua Serait SMP Negeri 4 Balige, Johanna Mahani Morangkir SMP Negeri 1 Sunggal, Joy SMP Don Bosco 3, Marta Deborah SMP Negeri 2 Tarutung, Olivia SMP Negeri 2 Lagubuti, Patricia SMP Negeri 1 Pangururan, Randi SMP Santo Ignatius Medan, Sabrina SMP Santo Mas Satu Medan, Sophia SMP Santa Maria Tarutung, Teresa SMP Santo Mas Satu Medan, Felicia SMP Santo Mas Satu Medan, Vivian SMP Negeri 1 Medan, Diana Mandasari SMP Santa Maria Tarutung, Ezekiel SMP Buna Basuki Sejahtera, Yohana SMP Santo Mas Satu Medan. Nah, ini yang cadangan. Jadi ada 31 yang masuk di IPS. Nah, sekarang yang cadangan ya, ini masih mungkin menunggu apabila ini tidak masuk ya. Jadi ada Damai SMP Swasta Siti Kalang, Hermon Polin Swasta Budi Budarang Balige, Nada Swasta Santa Maria Kabanjahe, Brema Rindo Sembiring SMP Negeri 2 Sibolga, Benedictus ya SMP Swasta Santa Lucia, Jorgi ya Bintang Timur Cantar, Tri Swasta Sutomo 1 SMP Negeri 2 Tanggul, Daniel Swasta Bintang Timur Cantar, Samuel Ardian Valentino Silaban, Joseph ya Rian Rianto SMP Negeri RK Cantar, Hiskia SMP Swasta Batari School, John Kerait Ipo, SMP Swasta RK Bintang Timur, Niko, Katolik Budi Kisaran, Brian, SMP Katolik Budi Murni 2 Medan, Reynaldo, Bintang Timur Siantar, Reynaldo, Bintang Timur Siantar, Asir, Santa Lucia Sanggul, Andika, Perlinggoman Tangguburun, SMP Negeri 4 Balige. Nah, jadi demikian yang merupakan siswa-siswa cadangan. Jadi calon siswa pada tabel 1 wajib melakukan pendaftaran ulang secara daring. Mengakses di sini. Dalam rincian alur pendaftaran itu bisa kalian lihat di sini daftar online ya, cek di informasi psb.sma.sth.id ya. Calon siswa mengisi formulir database akademik secara lengkap. Calon siswa melakukan pengisian form pengakuan aset, penentuan STP dan uang pembangunan. Penentuan STP dan uang pembangunan oleh bidang keuangan SMA Unggul Del. Calon siswa, orang tua melakukan pembayaran ke bank sesuai nominal pada suplemen biaya yang ditetapkan. Calon siswa, orang tua melakukan konfirmasi bukti pembayaran suplemen biaya sekolah pada situs sb.smadel.sth.id. Calon siswa atau orang tua melakukan pengisian form ukuran seragam sekolah. Informasi kelengkapan asrama dan bidang siswa oleh bidang siswa SMA Unggul Del. Pengumpulan berkas daftar ulang waktunya akan diumumkan kemudian. Berkas daftar ulang yang dikumpulkan kemudian sebagai berikut. Asli formulir database akademik yang sudah ditangani calon siswa dan orang tua siswa. Print out NISN dari situs referensi data.data.kemendikbud.go.id.id ya, NISN. Fotokopi ijazah dan SHUN SMP jika sudah ada, jika belum maka dapat disusul kemudian. Fotokopi ijazah SD bagi yang belum keluar ijazah SMP dari sekolah asal penyesuaian data untuk penyesuaian data. Fotokopi akte lahir calon siswa, asli bukti pembayaran suplemen biaya sekolah,
surat perjanjian pelimpahan wewenang hak dan tanggung jawab pendidikan siswa, surat pernyataan orang tua dan wali siswa. Nah, jadi informasi tahapan dan jadwal pendaftaran ulang bisa dilihat di sini. Pengisian database akademik calon siswa itu mulai, dan pengisian form pengakuan aset oleh orang tua siswa itu mulai tanggal 30 sampai 31 Maret 2020. Kemudian penyampaian informasi suplemen biaya calon siswa tanggal 3 sampai 4 April 2020. Pengisian ukuran seragam calon siswa 6 sampai 7 April 2020. Kemudian penyampaian informasi kelengkapan, ya kan, jadwal kedatangan siswa masuk asrama, program adaptasi budaya unggul, prabu dan prasrama, pengukuhan siswa angkatan 9 tahun 2021, diberitahukan kemudian berhubungan dengan masih adanya virus corona ya. Informasi rincian suplemen biaya sekolah calon dapat dilihat di situs ya. sb.smadel.sth.id. Seluruh peserta dinyatakan lulus menjadi calon siswa wajib melakukan daftar ulang online sesuai dengan tahapan yang ada, dan jika tidak melakukan daftar ulang sesuai tanggal diterapkan maka dianggap mundur diri. Proses daftar ulang online sesuai jadwal yang terlampir di atas. Bagi ini harap dipahami ya. Bagi calon siswa melakukan daftar ulang online dan sudah menyelesaikan administrasi ke bank sesuai informasi suplemen biaya calon siswa pada batas waktu yang telah ditentukan dan melakukan konfirmasi pembayaran pada situs sb.smadel.sth.id, maka datanya akan diverifikasi oleh admin SMA Unggul Del. Pemanggilan nama cadangan pada tabel 3 akan dilakukan sesuai pengumuman berdasarkan jenis kelamin. Apabila calon siswa pada tabel 1 dan tabel 2 tidak melakukan daftaran ulang atau mengundurkan diri, hal-hal yang memerlukan informasi dapat menghubungi SMA Del oleh panitia PSB melalui nomor WhatsApp 0852-8823-4837. Ini WhatsApp-nya yang bisa dihubungi ya, Bu Eprida Fitri. Jadi ini sudah bisa didaftarkan atau mulai tanggal 30 ini ya. Oke, ini dia Tito Luama 27 Maret 2020. Oke, semoga bermanfaat informasi ini. Nah, semoga yang sudah lulus selamat, yang belum lulus ya masih ada jalan yang lain. Jadi jangan patah semangat, terus semangat, masih bisa memiliki sekolah atau mendapatkan sekolah di sekolah terbaik yang lain. Oke, terima kasih, semoga sukses, salam para bintang.